Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke mas bro, sebelumnya jangan di skip dulu videonya karena ada sedikit penjelasan tentang konflik ini. Dan sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum like silahkan klik like-nya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu mas bro agar kalian selalu update konflik-konflik terbaru dari saya. Oke mas bro, di video kali ini ada konflik terbaru lagi, yaitu konflik high damage plus magic bullet. Konflik ini khusus saya racik untuk HP kalian dengan tujuan untuk meringankan dan melancarkan game di HP kalian tanpa lag, tanpa frame mas bro. Oke mas bro, konflik ini diracik dengan file ActiveShape, config dan raw data. Untuk ActiveShape-nya terdiri dari 30 fps sampai dengan 90 fps, dan untuk file config-nya mas bro terdiri dari file enjoy dan file user costume ya, dengan pilihan resolusi dari 144p sampai dengan 720p. Nah, kita masuk ke settingan basicnya mas bro. Untuk settingan basic ini atau settingan dasarnya, kalian bisa aktifkan atau kalian ganti saja mas bro ya. Ini nggak apa-apa, nggak bakalan mereset konfliknya mas bro. Dan bagi yang book atau bagi yang tidak ada tombol tembakan kirinya mas bro ya, kalian bisa pilih di sini mas bro ya. Mungkin punya kalian tutup seperti ini pilihannya mas bro ya. Tampilkan tombol tembak sisi kiri ini, kalian aktifkan selalu aktif ya. Jadi seperti itu mas bro, untuk menampilkan tombol tembak sisi kirinya. Nah, untuk settingan grafiknya mas bro, di sini smooth extreme ya, karena saya menggunakan 60 fps mas bro. Nah, ini tidak bisa atau tidak boleh diganti mas bro ya untuk di settingan ini. Dan untuk settingan kontrolnya bebas, kalian bisa ganti saja mas bro atau kalian geserkan saja ya. Jadi begitu mas bro untuk penjelasan singkat tentang konflik ini. Langsung saja kita lihat cuplikan gameplaynya. Let's go. Kita lanjut ke cara pemasangannya mas bro. Di sini saya menggunakan tool JSyntax. Kita buka saja tool JSyntax-nya mas bro, dan tampilan seperti ini. Kita klik edit config mas bro, dan di kiri bawah mas bro di situ ada select raw data dan select config. Nah, untuk select raw data untuk memasang raw data, dan select config untuk memasang config dan ActiveShape ya. Kita klik di select raw data mas bro untuk memasang raw datanya. Kita cari folder downloadan kita yang sudah kita ekstrak mas bro ya. File downloadan harus kita ekstrak terlebih dulu karena filenya berbentuk zip mas bro ya. Jadi kita harus ekstrak terlebih dulu file downloadan kita. Nah, ini sudah saya ekstrak mas bro, dan kita buka saja. Dan raw datanya kita pilih seperti ini. Di raw data setelah itu kita klik select mas bro. Nah, sudah terpasang raw datanya. Setelah itu kita klik di select config untuk memasang ActiveShape mas bro ya. Kita klik saja di select config.
dan kita cari folder downloadan kita Mas Bro yang sudah kita ekstrak. Nah, di sini kita klik di file ActiveSafe ya. Nah, di sini kalian bisa pilih sesuaikan dengan device kalian Mas Bro. Kalau saya di sini menggunakan 60 fps extreme ya, jadi smooth extreme settingannya. Nah, di sini ada ActiveSafe dan Magic Bullet, ini kita pasang keduanya Mas Bro ya, ActiveSafe. Nah, sekarang kita select config lagi untuk memasang ActiveSafe Magic Bullet-nya ya. Nah, setelah itu sudah selesai Mas Bro. Sekarang kita klik select config lagi untuk memasang config-nya ya. Kita cari folder downloadan kita dan kita pilih config-nya Mas Bro. Nah, di sini ada dua pilihan Mas Bro. Di sini ada file enjoy dan file user custom ya. Di sini saya pilih user custom Mas Bro supaya bisa sound ultra ya. Nah, di sini saya menggunakan 540p Mas Bro dan stylenya saya pilih klasik ya. Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian Mas Bro ya. Nah, sudah terpasang, sekarang kita klik run game Mas Bro, maka akan terbuka PUBG Mobile-nya. Nah, jadi seperti itu Mas Bro. Setiap kali kalian mau main PUBG Mobile ya, supaya tidak kayak reset, kalian buka melalui tool Jsyntax Mas Bro. Seperti ini, klik tool Jsyntax-nya dan klik skip anim Mas Bro. Maka otomatis terbuka PUBG Mobile. Nah, jadi seperti itu Mas Bro, cukup satu kali saja kalian memasangnya. Setiap kali mau main PUBG Mobile, kalian buka melalui tool Jsyntax ya. Oke. Nah, sampai di sini semoga ini bermanfaat dan mudah dimengerti. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya lebih berkembang dan kalian selalu update video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.